Halo guys, kembali lagi di channel MVP Gaming. Oke, langsung aja menuju fase banned ya. Mungkin kita ban Valen ya. Tapi kalau lepas kita pakai aja Valennya. Kita lihat Wanwan sama Layla yang kena banned ya. Oke bosku, kita langsung aja ya pakai Vale 2 nih. Kita main sulap-sulapan lagi, oke. Karena sulap-sulapan ini termasuk yang ini juga ya, commander yang butuhin hoki juga, tapi bukan dari hoki juga sih, dari kitanya juga ya, cara nerapinnya gimana, ke arah mana ya, biar jadi ke hero harga 5 gol bintang 3 ini. Oke, di sini kita ambil Lancelot-nya, tapi Lancelot-nya bukan jadi patokan ini ya, kita langsung up slot nih di sini nih, up level biar dapat hero 3 gol, tapi nyatanya nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa, nanti habis ini aja. Kalau emang nggak ada lagi ya terpaksa kita sulap aja langsung, karena kita butuh hero 3 gol itu minimal 2 ya, minimal 2 aja bisa kita sulap. Kalau satu takutnya dapatnya yang kurang beruntung ya, tapi kalau 2 kan bisa ada pilihan gitu buat carry di early game nya Oke, ada flicker ya, boleh kita amanin flickernya. Kita lihat nih apakah ada hero 3 gol. Oh ada nih ya, langsung aja bosku kita sulap nih ya, 3-3-2 nih. Wow, dapatnya Zilong nih ya, mantep bener Zilong racing nih. Double flicker ini sih ya. Oke, kalau udah dapat Zilong gini sih udah kuat banget ya di early game. Ini tinggal aktifin Kadia atau Lancer itu udah barbar banget Zilong. Hero terkuat nih Zilong. Kehilangan semangat pastinya ya. Wow, sakit nih Zilong. Aduh. Ada Alpha, boleh sini Alpha masuk dulu ya, karena kita mau cari Lancer atau quarter nih, supaya biar bisa gendong di early gamenya. Oke, terserah sih ya, mau Lancer boleh, quarter boleh nih untuk pemilihan magic kristalnya. Oke, di sini pasti mau ngambil Astro nih. Oke, interestnya aman nih, aman ya masih. Oke, kita bisa ambil Lancer atau quarter ya, bebas tergantung dikasihnya aja. Tengok magic kristalnya, Lancer ya. Oke, Lancer aja karena kita bebas ya, mau quarter juga bagus, Lancer apalagi ya, lebih bagus lagi nih. Oke, bisa masukin 4 Lancer nih, mantep bener nih. Alpha bintang 2, Odet udah nggak butuh ya Odet. Oke, tahan guys ya, ini udah kuat banget sih nih Lancer aktif 4 di early game ini, udah pasti bisa gendong nih. Kita lihat lawannya Austus ya, Austus skill 2, apalagi lawannya cuma combo-combo seperti ini ya, udah makanan banget buat Zilong nih. Elong sikat long. Zilong ini emang salah satu hero terkuat di early game nih. Ini kalau udah bintang 2 aja bisa
ngangkat nyampe late game juga si Long ini. Poin kita masih 100 ya, atau darahnya masih 100. Oh, ada juga ya yang 100 tuh, Vale juga. Mengkuntungan make Vale ini kita kuat di early game nih. Oke, lumayan ya dapat POD. Ada Luyi sama Yuzhong. Bentar ya guys ya, karena goal kita itu 20 nih, 22. Jangan sampai goal kita di bawah 20 ya. Oke, Yuzhong dulu nih, amanin ya. Nanti si Luyi nya nyusul aja. Kita lihat lawannya apa ini. Vale juga ya, Vale 2 juga pakainya Immortal. Ini susah nih guys ya, kalau ngambil Magic Crystal Immortal itu susah ya, pakai Vale 2 enggak rekomendasi. Soalnya hero-hero Immortal itu sekarang susah. Sekarang yang lagi OP itu Lancer, terus Wrestler ya, itu kuat tuh buat nahan. Astro, apalagi kalau Astro udah nggak diragukan lagi ya, Astro tuh emang fleksibel banget sih Astro. Oke, si Longnya udah muncul lagi, mantep bener. Bejir, si Longnya minta di bintang 2 ini nih sih ya. Oke, cukup dulu ya, kita main sabar dulu. Chow skill 1. Waduh, ini ke arah Odette Elementalis nih, udah ketebak ini ya. Udah ketebak nih man, mau ke arah Odette, tapi Odette-nya belum dapat juga. Saatnya ambil rune yang pertama. Nah, ini dia guys ya. Ini rune-rune idaman ya, Unlimited Expansion. Langsung aja up level. Wow, Fanny kita nggak butuh ya. Kita nggak butuh Fanny ya guys ya. Tapi ambil aja buat ini ya, apa namanya, buat kita bikin bintang 3-in. Lebih tergantung siapa aja yang banyak duluan, kita bintang 3-in. Wow, Demon Hunter boleh, biar makin gacornya si Zilongnya. Pokoknya kita fokus saja nih di levelnya. Nanti kita ngerolnya di level 7, level 8 apa 9 tuh, kita di situ tuh kita pol-polan cari hero 4 gold atau hero 5 gold kita kumpulin ya guys ya. Ya, untuk sementara sih seperti ini aja dulu. Ini Zilong ini emang kuat banget ya, buat nahan early itu emang sangat-sangat kuat Zilong. Emang attack speednya itu udah, dari skillnya itu udah kencang banget, apalagi ditambah Lancernya aktif 4, ditambah lagi kadianya aktif, itu udah nggak ngotak damage-nya guys ya. Langsung gila, tapi di sini kita kalah nih kayaknya. Yo, bisa yo. Waduh. Kena petir 1000 volt ya. Zilong nggak mau muncul juga. Nah, ini ada Hilda nih guys ya. Ini Hilda buat aktifin ininya aja ya. Mungkin kita keluarin dulu kayaknya nih. Bentar guys ya, Hilda boleh masuk ya. Oke, nah seperti ini aja nih, quarternya kita nggak butuh, dariin dulu.
Oh bentar, flickernya cok, flickernya, flickernya, aduh lupa lagi coy, flickernya masih di ini ya, apa namanya, Valentina, bicir, kacau bener, lupa gitu ya. Gile sakit bener Kagura. Ini Kaguranya Astro nih ya, damage-nya lumayan. Nah, Silvana Blessing. Silvana Blessing lah. Silvana Blessing-nya dua-duanya berguna juga. Norton sama Lancer ya. Kita lihat Blessing gak ini ya. Mudah-mudahan Blessing. Ah, nggak Blessing juga, bencir ya. Kacau bener ini. 4 Lancer ya. Nih bebas sih Lancernya mau dikasih ke siapa aja. Soalnya udah nggak ngaruh ya runnya. Karena ambilnya unlimited expansion runnya. Ini darahnya tinggal 79, kita termasuknya keteter juga sini. Termasuknya keteteran ini guys ya. Yo, kroyok guys, kroyok. Masa ya kalah sih sama Gor 1, aduh. Menang sih harusnya nih. Yuzhong-nya udah aktif gak dianya. Oke, aman ya. Aman-aman aja sih ya. Oke, saatnya ambil item di Fatebook yang kedua. Waduh, silongnya menggoda banget ini ya. Oke, kalau bisa ambil silong nggak apa-apa nih. Astro udah pasti diambil duluan. Oke ya, deal ya, ambil silong aja ya. Bintang 2 nih, auto barbar sini silongnya. Udah nggak ada takut-takutnya silong dilepas ini ya. Aurora. Bentar guys, bentar guys. Nah, 6 Lancer nih aktif. Oke deh, berani ya. Aktifin 6 Lancer sih, berani. Siapakah yang akan menjadi korban keganasan Zilong? Gile Zilong, ulti long, gile Zilong pembalap nih, Zilong nih, udah ngamuk ya. Apalagi kalau Zilongnya pencari nafkah nih, lebih serem lagi nih. Sayangnya nggak ada, kita ambilnya goal expansion ya. Kalau goal hunter tuh lebih serem lagi guys ya. Goal hunter enak tuh buat Zilong. Aurora, waduh, gua udah nongol aja nih pagi-pagi nih. Tapi kayaknya simpen aja dulu ya, gua-nya. Biarin dah, simpen dulu. Biar nggak ada yang make gua-nya. Meresahkan soalnya gua bintang 2 aja udah meresahkan. Oke, siapa ini lawan selanjutnya? Augustus skill 2. Pakainya elementalis. Oke, Akai udah moka duluan. Masih terlalu muda ya guys ya. Aman-aman aja sih kalau udah punya Zilong B2. Oke, di sini kita ambil rune yang kedua, Warrior Blessing. Rock solid, waduh. Kayaknya sih kita lebih ke premium client aja ya. Apa itu rock solid ya guys ya? Kita nggak butuh yang namanya rock solid. Percuma kalau masih punya Zilong, ambilnya rock solid ya. Nggak guna banget Zilongnya nanti. Sini kita percayakan saja sama Zilongnya ya guys ya. Karena Zilong ini emang bisa menggendong-gendong.
Oke, golden star boleh kita amanin. Wah, ada star fall ya guys ya. Star fall cocok bener ini. Nah, seperti ini kan udah mantap bener nih. Valentine, aduh nggak keambil bejir Valentine-nya. Cilong. Waduh, waduh, ini benar-benar menggoda sih nih. Bisa aktifin. Nah, lo kan. Kita bisa aktifin 4 Norton-nya, guys ya. Oke, nggak apa-apa kita aktifin 4 Norton. Lancernya kita kurangin satu, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena apa? Karena 4 Norton juga nambah attack speed ya untuk semua hero nih. Jadi nggak masalah kita ngurangin lancernya, guys. Karena Zilongnya masih sangat-sangat ini ya attack speednya. Tapi sayangnya kita kalah sama ini ya Gore. Duh, kalah sama Gore ya. Gore-nya meresahkan ini. Aurora. Bentar ya guys ya, tahan dulu aja. Karena golnya 21 berarti tahan dulu aja nggak apa-apa. Songong banget ya Aurora taruh depan ya. Oke, bentar. Oke, seperti ini dulu ya. Yo, Zilong pembalap anti blunder nih, buktikan. Aduh, lawannya cuy, Odette Ellen ya. Ini dia guys ya, yang meresahkan emang nih Odette Ellen nih. Aduh, kalah kita guys ya. Secara statistik itu udah nggak ada harga dirinya. Zilong bintang 3 pun nggak ada harga dirinya kalau udah lawannya Odette Ellen. Kecuali kita punya hero-hero yang satu kali hit. Oke, jangan menyerah, jangan putus asa, pantang terus pokoknya. Waduh, dapetnya Maxman lagi ya. Kacau bener ini ya, blessingnya Maxman, becir. Kacau, kacau. Bentar guys, bentar guys, bentar ini. Ini pilihan yang sulit soalnya. Oke lah, tahan dulu aja sih seperti ini. Lawan Vale 2 pakainya Whistler. Waduh, bahaya nih guys ya, lawannya mengeri-ngeri sekali nih ya. Gile gile nih. 11 B3 yo. Bintang 2-in dulu 11 ya. Oke, mantap guys ya. Kalau udah bintang 2 sih udah pasti ya tewas. Aduh, tanggung banget tuh, tinggal 4 lagi tuh darahnya ya. Oke, kita ambil item di Fate Walk. Lancer. Oke nih, kalau nggak diambil ya lancernya, biar kita bisa aktifin 6 lancer. Aduh, berarti Kak Dia nih. Oke, Kak Dia berarti kita bisa buang wan-wannya. Kalau nggak wan-wan Zilong ya, tinggal pilih aja sih. Siapa yang mau dibuang? Leomor boleh. Bintang 2 ya guys ya, Leomornya. Oke, cukup sih seperti ini. Racing. Lancer juga. Mantap. Blessingnya lancer juga, ini kelebihan berarti nih lancernya nih ya. Bentar guys, bentar, nih lancernya kelebihan. Gimana ceritanya nih lancernya kelebihan? Oke, okay. Wah, ini nih ambil. Oke, okay. Pakai kita bisa membantai-bantai di sini Vale 2 juga. Yang penting musuhnya udah bintang 2 itu udah aman ya guys ya.
Lanjut kita cari hero 4 golnya, kita bikin bintang 3. Oke, Aurora Moskov boleh, cepat kali nih Moskov nih B3-nya nih ya. Keluar mulu Moskov, boleh-boleh. Nah, Lowy-nya buang dulu ya. Lancernya bisa kasih ke Sun Gokong. Valentina. Oke, cukup dulu guys, cukup. Tahan dulu, tahan. Oh, menyala bosku. Ini dia nih ya. Waduh, dapatnya Lunok kecil. Waduh, ini nih yang berat nih. Lunok immortal baru serem. Apalagi B3 ya Lunoknya. Oke, boleh boleh boleh. Kita main santai aja dulu, santai santai. Oke, kita fokus ke ini aja sih. Apa namanya? Si Zilong ya. Kita fokus Zilong, apa namanya, si Moskov. Moskov sama Leo Kuda aja nih fokusnya nih ya. Oke. Sun Gokong dulu yang lebih penting. Bintang 2-in ya Sun Gokongnya. Karena Sun Gokongnya Sun Gokong Lancer ini. Mungkin kita butuh winter nih guys ya. Winter atau immortal boleh. Aduh, rose gold ya. Nggak ada guys. Nggak ada winter ini, aduh. Nggak ada immortal ya. Yo, Moskov. Mana nih Moskov? Oke. Ya, tadi Aurora-nya lupa diambil ya, bejir. Kadang sering lupa mulu nih. Oh, udah diambil Aurora-nya. Aurora-nya kurang 2 lagi, bintang 3. Berat nih, ada Lunok B3 nih ya. Ini apalagi nih? Bang Rakol ya. Astro, nama Astro aktif. Boleh, boleh, boleh. Ini lawan Chow. Oh, DTL kita pasti kalah nih guys lawan ini guys. Nggak kuat kita. Saya yakin nggak kuat kalau lawan ini. Tapi menang bujir. Gile. Nggak disangka-sangka ya. Odet Ele kalah bejir. Aduh, Hilda-nya nggak keambil lagi. Oke, Zilong. Zilong Racing. Leo Kuda. Mantap sini. Pokoknya kita bikin kejutan ya. Nggak apa-apa, dari kita tinggal dikit. Yang penting kita fokus jadiin aja guys ya. Tapi emang tinggal dikit semua nih darahnya ya. Ini Hayabusa Lunox, boleh. Kita bikin kejutan di akhir game nih guys ya. Oke, lawan Vale 2 Lunox. Aduh, susah nih guys. Lunox Hayab udah B3 ya, udah nggak ada obat ini. Oke oke, kalah kita, kalah guys, kalah ya. Kita kalah, kita kalah. Boleh, darahnya masih sisa. Kalem. Nah, yang tiga ini. Oke, Rora. Lagi lagi yo. Leo Kuda nih kalau ada. Nah, Moskov. Satu lagi, Leo Kuda yo. Oke. Gaskan bosku. Langsung aja ya, kita rubah aja nih. Gak usah pakai lama, Aurora kita rubah juga. Nah, lo babon semua kan? Ile, hero nya babon semua guys ya. Kayak gini aja nih. Cukup, oke. Lihat guys, masa ya hero kayak gini kalah ya kan? Gua alucrot lo, lompatannya gile.
Apa sih Moskop ini ya? Moskop mau apa sih? Alu boy, alu trot. Gile, bejir. Waduh. Hampir comeback nih Bang Rakolnya. Winter cuy, winter. Winter kagak ada. Kita ambil slot nih. Aduh, slotnya diambil pula. Masa iya kita ambil lancer lagi nih. Nah, si Long, satu lagi Long. Nanggung bener ya. Bentar guys, bentar guys ya. Kita cek dulu nih. Waduh, keluarnya B3 bejir. Harus si bikin ini dulu nih gornya nih ya. Nah, si Longnya B3 mantap bener ya, jual dulu nih ya. Mantap nih guys, kita ciduk pokoknya si siapa namanya si gornya nih. Gornya kita ciduk pokoknya. Nah, pas banget ya posisinya guys ya. Posisinya pas banget. Gor. Nah, lo udah menciut ya. Tenang, gornya udah B2 sih udah. Udah easy ya kalau udah B2 gornya. Nih. Apakah kita double kill? Emang bener ya kita double kill ya guys ya. Mantap bener ya bejir. Double kill enggak tuh. Oke bosku, jadi seperti itu ya cara bermain Vale 2 di meta sekarang ya. Harus ngumpulin hero 4 gol minimal 2 atau 3 ya boleh. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bentar-bentar, kita cek dulu hero powernya ya. Berapa sih hero powernya nih? 250 ya. Musuhnya masih di bawah 200 semua. Oke, lumayan gede sih 250. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Potential hidden inside.
and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. So you don't tell if you try, you just might get a little bit of trouble. Get an eye of me right in your side. You will never see me coming. You don't tell if you try, you just might get a little bit of trouble.